kita nak buat ujian untuk BIOS ni, first part tu ialah ABS, kedua second part is slalom, dan yang ketiga ialah BPM. PVM? What does PVM stand for? Proximity view monitor. Panoramic view monitor. Aku nak kan vehicle proximity monitor. So, salah. Panoramic view monitor. Okay. Okay. Inside. Anyone else? Confused. Saya confused. Saya ingat kena pergi sebelah sana. Rupanya sebelah dalam. Okay. Okay, sekarang kita okay, K11, now turn on the PVM. PVM. Ni PVM. Okay. Sekarang kita nak tengok tepat kita tepat tu, kan nampak kita tengok cone tu agak rapat. Sekarang berguna, berguna, memang betul berguna. Nampak lepas semua cone. Tak ada langgar satu pun. Okay, ini Mazman kita daripada Berita Harian. So, apa you punya komen? So far, selama 2 hari bawa kereta ni, kita boleh pasang lah dia agak senyap compare dengan model sebelum ni. Dari segi driving, pengalaman driving, honestly tak rasa beza sangat. Tapi, okey lah untuk level biar. So, to me, it's a good car lah. Ni. Ha, Arif kita punya video man lagi ni. Ha, apa? Dia bawa paling jauh sekali ya sepanjang 2 hari ni. Dia punya seat dia very comfortable lah. Dia macam even kita brake mengejut ke, kita bawa laju ke, dia tak ada kegur-kegur gitu. Dia relax je. Sangat selesa lah. Dan walaupun perjalanan jauh, tak, orang kata apa, tak letih badan lah. Tak letih badan. Okay, itu je. Kita ni memang baik kalau dia bagi cuma saya. Kalau bayar, tak bayar. Haa, tadi dengar tu. Arif kata kereta ni kalau bagi percuma memang tu dapat 10 per 10. Kalau bayar, 8 per 10. Kalau bayar, 8 per 10 kata dia. Oh, tinggi tak? Tak baik. Kena bayar pun masih tinggi lagi. So, skor masih lagi 8 per 10? Yes, masih lagi 8 per 10. Tapi, saya naik sikit lah, 8.5 per 10. Oh, tak tahu kenapa sebab. Apa sebab naik 8.5 tu? Sebab jelas yang dia membuatkan badan saya sentiasa selesa. Semalam tidur kau-kaunya nak kereta. Cukup selesa lah. Selesa sampai membuatkan saya tidur. Kau-kaunya ke belakang ni. Okey, okey, okey. Masih lagi bising. Kali ni video masih lagi bising, tak ada nak buat apa. Jadi setelah kita dah pandu kereta ni dah 500 km lah, lebih kurang lah. Jadi kita nak boleh sikit lah bagi komen tentang kereta ni berbanding dengan pesaing-pesaing dia. Jadi BIOS ni pesaing dia yang paling utama ialah Honda City lah. Yang tu yang paling kita nampak sekali jelas Honda City. Dan juga yang keduanya pesaing daripada tempatan ialah Proton Persona. Jadi bila kita bandingkan ketiga-tiga kereta ni, apa kekuatan dan kelemahan masing-masing? Pertama sekali kita tengok Proton Persona. Proton Persona tu dia punya kekuatan ialah ride and handling. Kalau kita bandingkan tiga-tiga kereta ni, handling yang paling stable, yang paling
planted yang paling kita rasa yakin bila pada kelajuan yang lebih tinggi ialah Proton Persona. Pasal memang Proton fokus kat ride and handling. Jadi untuk Honda pula, Honda City ni dia mungkin benang dengan image lah. Image Honda tu sporty dan image Honda tu memang spek dia tinggi sikit. Toyota ni, dia punya kekuatan pada jenama dia ialah dia reliable orang kata dan maintenance rendah. Dan ciri-ciri yang ada pada kereta ni sekarang yang boleh membuatkan dia bersaing dengan Honda City ialah sekarang ni enjin 1.5 liter tu sama City, tapi yang ni power dia 107 PS, 140 Newton. Terus sekarang dah ada CVT, 7-speed simulator. Honda pun CVT juga, jadi dah lebih kurang boleh bersaing. Dan kereta ni sekarang dah ada Eco Mode dan Sports Mode. At 100km, 110km per hour, in Eco Mode 1900 RPM, tapi kalau in Sports Mode 2500 lebih, sampai 2600 RPM. Jadi banyak juga beza dia, 600 hingga 700 RPM. Jadi kalau kita memandu daripada KL pergi ke Penang, mungkin ada perbezaan jugalah dari segi penggunaan bahan api. Berapa kita tak pasti pasal kita tak uji. Tapi yang pastinya kereta ni lebih senyap daripada kereta yang sebelumnya. Dari segi kualiti material, saya rasa sama je Toyota tetap Toyota. Tapi dari segi kualiti reka bentuk, ada sikit peningkatan lah. Jadi mana satu kereta yang lebih berbaloi? Sebenarnya kereta-kereta segmen B ni dia macam nasi lemak lah. Semua orang makan nasi lemak. Dan ada orang yang mungkin lah passionate sangat pasal nasi lemak Honda dia tu kan. Atau dia ni kata ni royal, lalu stuck ni sedap ni kan. Ada satu kata nasi lemak antarabangsa kamu baru. Tapi nasi lemak lah, sebenarnya nasi lemak tu nasi lemak lah. So pada saya, terpulang pada cita rasa masing-masing. Setengah orang dia nak fokus kepada pemanduan. Dia paling suka sekali ride dan dia kena handling tu sedap. Jadi kalau orang macam tu, kenalah, terpaksa lah pergi ke Proton. Mereka-mereka yang nakkan image sporty dan spesifikasi Honda. Dan yang sensible, yang awak duduk di bandar, tak perlukan kelajuan, hanya kereta yang maintenance rendah dan reliable, ambil Honda Toyota Vios ni. Setengah orang kata macam setengah orang kata, oh, itu je kekuatan dia ke? Tapi bila kita tengok balik kan, in the long term, in the long run, kenapa kita tengok kereta-kereta Toyota bila second hand tu harga dia tinggi sikit pada harga model-model yang lain ataupun jenama-jenama yang lain? Itu kerana dia punya reputasi sebagai kereta yang tahan dan juga kereta yang maintenance rendah. Jadi Toyota menjaga reputasi ni dengan dia very protective lah of that image. Kerana in the long run, itu yang akan membuatkan sesuatu kereta tu make sense atau tidak. Kalau kita seorang yang sensible, kita ambil kereta tu, tak perlu malu untuk kata kereta ni, dia punya strong point dia ialah kereta ni low cost, low maintenance dan affordable purchase price. That's the 2019 Vios yang saya rasa meneruskan tradisi Vios dan memperbaikinya sedikit. Okay, jumpa lagi.